Hai. Halo, assalamualaikum. Ini saya mau spilkan pesanannya Om Topan di Ketapang. Ketapang. Hah? Iya. Di Ketapang, Kalimantan Barat. Oke, langsung ke produknya. Ini jadi contohnya begini. Ada teman-teman, misalnya nanti ada yang mau pesen untuk seputar chamber anger, kita ada mini factor. Yang ready sekarang mini factor untuk hammer X itu inden, untuk naga runting itu habis, belum ada kabar produksi. Jadi kalau mini factor ini masih ready banyak, buat teman-teman yang mau pesen, ini harganya mini factor 2.100.000, seperti ini barangnya ya. Kira-kira satu genggaman tangan. Udah sering review unitnya, review testnya sering, udah banyak video kita cek aja di bawah. Nah, kalau mau rakit sendiri jauh lebih ekonomis, teman-teman bisa nanti semuanya tinggal plug and play. Ini contohnya mini factor, harganya sudah set lengkap ya. Nah, ini harganya 2.100.000. Kemudian kalau teman-teman mau langsung pakai regul, itu kita carikan langsung regulatornya. Ini posisi standarnya, nggak kita lepas ininya, masih terregul semuanya. Ini pinnya nanti dilepas kalau mau pasang. Nah, ini seperti ini. Untuk regulatornya tinggal pasang langsung plug posisi, kita carikan posisi V. Atau kadang-kadang kalau nggak ketemu posisi V beratnya, akan kita kasih o-ring di sininya supaya untuk menghindari penyetelan dari sini terlalu longgar. Atau bisa juga kita kendorin dari sini, kita setel dari posisi sambungan regul, tapi itu usahakan tidak terlalu banyak gitu. Tapi selalu kita usahakan di posisi seperti ini. Nah, jadi lebih presisi dia mentok. Nanti tinggal pasang botol, isi angin, sudah bisa. Nah, ini ada penambahan part taktikal untuk mini factor. Oh ya, regulatornya harganya ini 225.000 ya. Jadi untuk teman-teman silakan dihitung atau kalkulasi sendiri. Biayanya jauh lebih ekonomis kalau rakit sendiri. 2.100.000 chambernya, regulatornya 225.000. Udah kita carikan posisi V. Kemudian kalau mau pakai pet taktikal seperti ini, pet taktikalnya lengkap satu set termasuk pacul. Hand gripnya mana nih? Jadi belum ada hand grip, nanti jangan lupa ya hand gripnya ya. Iya, Mas. Nanti ada hand gripnya semua satu set lengkap, tinggal pasang aja. Jadi sebelum pasang kan ini lepas dulu. Ini udah plug and play semua, jadi tinggal pasang semua. Nah, sudah pasang semua, nanti ada bautnya juga, termasuk bautnya sudah dibawain. Ini aspover, ini pacul, nanti hand gripnya ada. Kemudian kalau ada tambah laras, larasnya seperti ini, tinggal pasang aja, itu harganya 600.000. Bebas untuk panjangnya bisa 65 sampai dengan ini 40 cm. Kesalahan 40 cm seperti ini, nanti tinggal pasang. Pokoknya enak banget, nanti kita tahu. Kita ini kan presisi ya. Nah ini, nanti bubutannya di dalam sudah ada o-ringnya, bisa diperdekat lagi. Sudah ada o-ringnya di dalam laras, nanti kita kasih o-ring luar untuk membantu supaya angin lebih rapat. Di sini juga sebenarnya nanti kita pasang selang teflon. Jadi nanti tinggal pasang aja. Nah, nanti di sini kita pasang selang teflon ya, supaya angin benar-benar rapat. Nah, seperti ini nanti kita pasang ya. Ini sebagai video contoh aja. Nah, tinggal pasang aja semuanya, udah dipastikan presisi. Untuk pemasangan setiap bubutan laras saya itu pasti saya pasang, saya kasih titik penanda ya, titik lubang transfer, titik center lubang transfer. Jadi nanti pastikan di baut ini penahan yang paling belakang ini dilepas dulu, pastikan titik yang saya buat ini ada di tengah-tengah, jadi dia center dia nanti. Nah, seperti itu. Nah, itu udah tinggal pasang semua. Harga larasnya 600.000. kalau mau pakai botol, botolnya harganya 320.000. untuk yang 500 cc harganya penurunan ya. Kayaknya bisa 300.000 lah, 300.000 ya, harga botol 500 cc yang GSM ya, yang bagus, yang Taiwan itu 300.000. Untuk yang 360, 350.000. Nah, kalau nggak mau pakai taktikal, jadi taktikalnya tadi disebutin harga ya, 1.600.000 di satu set lengkap itu. Kemudian kalau nggak pakai taktikal, mau pakai popor kayu, popor kayunya 450.000. Nah, seperti ini standar buatan popor kita nih. Dari contoh satu. Nah, seperti ini. Oke, okay. Cukup bagus kok. Nah, seperti ini, dan ada beberapa model lainnya, nanti siapa jadi nomor akhir. Oke, seperti itu penjelasan singkatnya. Apalagi ya, kayaknya sudah ada beberapa. Untuk itu udah jadi unit tuh, sudah enak tuh. Tinggal pasang-pasang semua untuk stok-stok yang ready. Kita mini factor ada banyak, dan ada masih beberapa yang belum dibongkar ya. Nah, seperti ini mini factor. Oke, terima kasih teman-teman buat yang pengen rakit-rakit sendiri, pengen ekonomis. Bisa pesan, jauh lebih ekonomis ya, tinggal dihitung ya, 2 juta. Saya ulangi lagi,
chamber 2.100.000, kemudian kalau pakai popor kayu 450.000, kemudian regulator 225.000, botol 300.000, laras 600.000. Bisa dibayangkan jauh di bawah 4 juta ya, di bawah 4 juta ya, gitu. Nah, kalau mau pakai taktikal, memang taktikalnya rada mahal nih, satu set lengkap ini 1.600.000. Oke, terima kasih.